Dengan maskot Putri Ternate Emas menjadi ikon menarik dalam sebuah karnaval yang digelar oleh keluarga besar SMK Negeri 3 Purworejo Selasa 15 Januari 2019. Karnaval tersebut merupakan puncak dari rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan emas atau 50 tahun SMK Negeri 3 Purworejo. Karnaval sebagai simbol dinamika kesuksesan SMK Negeri 3 Purworejo. Sebagai penyelenggara pendidikan kejuruan, selain menjadi hiburan menarik, juga menyampaikan pesan edukasi bagi warga masyarakat Kabupaten Purworejo. Karnaval itu melibatkan 29 kelas, ratusan siswa guru, karyawan, dan alumni. Adapun materi karnaval adalah murni karya para siswa SMK Negeri 3 Purworejo sesuai dengan jurusannya masing-masing. Karnaval yang cukup megah tersebut secara tidak langsung juga menggambarkan eksplorasi dari hasil kreativitas seluruh siswa hingga mampu menyajikan karya terbaik dan mendapat sambutan luar biasa dari warga masyarakat Kabupaten Purworejo. Hal ini terbukti terdapat ribuan warga masyarakat yang menonton di sepanjang jalan kota yang dilalui oleh karnaval. Adapun rute karnaval dengan mengambil start dari halaman SMK Negeri 3 Purworejo, barat alun-alun besar Kabupaten Purworejo, bergerak ke utara hingga stasiun Purworejo, kemudian belok ke arah kanan hingga perempatan Hotel Intan Purworejo ke selatan. Kemudian gedung kantor cabang BRI Purworejo ke arah selatan hingga depan kantor DPRD Kabupaten Purworejo, kemudian terus bergerak hingga bundaran monumen kereta kencana berbelok ke arah barat. Kemudian, karnaval memutari SMP Negeri 1 Purworejo, Rumah Sakit Kasih Ibu, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo, dan finish di halaman SMK Negeri 3 Purworejo. Masih kurang maksimal, tapi bagaimanapun juga saya berterima kasih, merasa haru dan bangga dengan apa yang sudah disajikan anak-anak. Mereka menampilkan sesuai kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Ini menurut jenengan bagaimana dengan karnaval ini? Luar biasa. Mungkin ada yang beda dengan karnaval lain apa, Mbak? Ya, karena tunggal ya. Ya. Harapannya ke depan? Semoga menjadi lebih baik, maju, dan semoga menjadi sekolah yang berprestasi. Perasaannya bagaimana? Senang. Harapannya ke depan? Semoga lebih makan, lebih baik lagi. Mendapatkan prestasi yang lebih baik. Dan lebih sukses ke depannya. Dari Purworejo, Widarto Baglen Channel melaporkan.